Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev, dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istri, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku,
Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sara, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sara, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sara, istri Abraham,